buat kamu. Ya kami menghormati keputusan yang ada. Dan keputusan kemarinmu juga tidak menghalangi Mas Wali untuk terus melaju sebagai cawapres, Mas. Ya sekali lagi kami menghormati keputusan yang sudah ada. Kalau sejauh ini maju terus ya, Mas. Untuk pencalonannya maju terus ya. Sebagian kalangan kan sudah menilai kalau hasil putusan itu bermasalah, Mas. Tapi itu bagi Mas Wali jadi beban nggak sih, Mas, untuk melaju dalam kontestasi pilpres ini? Ya, itu silahkan warga yang menilai. Kalau ada pernyataan-pernyataan playing victim seperti itu, gimana, Mas? Biasanya ngapain? Kayak kemarin Pak Komarudin menyampaikan itu kalau Mas Gibran itu pandai melakukan playing victim, maksudnya sampai saat ini. Ya, yang diserang kan saya terus, saya kan diam terus. Gimana?